Meski Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan pemerintah Arab Saudi sudah membuka umroh bagi jemaah Indonesia, hingga kini Kemenag belum mengeluarkan informasi terkait kapan pelaksanaan umroh kembali dilakukan. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Tarakan Haji Muhammad Aslam mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari Kemenag Pusat terkait pembukaan kembali umroh oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah Indonesia. Adapun saat ini pembuatan skema umroh di masa pandemi sudah dilakukan Kemenag. Skema tersebut nantinya dituangkan dalam peraturan agama yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan umroh di masa pandemi. Dengan adanya skema tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan umroh, jemaah yang berangkat umroh hingga pulang ke tanah air dalam keadaan negatif COVID-19 dan dalam keadaan sehat. Jadi memang sudah diumumkan, sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa umroh sudah dibuka untuk Indonesia. Jadi, tapi yang mengumumkan masih Menteri Luar Negeri ya. Jadi Kementerian Agama belum ada informasi yang resmi ke kita, walaupun belum ada, tapi kita sudah tahu bahwa itu sudah dibuka. Nah, mereka sementara membuatkan skemanya, skema umroh di masa pandemi. Itu sudah mereka buat, nanti kita tinggal menunggu, kami ini masih menunggu. Biasanya kalau sudah dibuka, biasa ada akan dibuatkan aturannya, aturan mainnya. Januar Yansyah melaporkan.